adik teman-teman ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seorang teman kita ya. Hmm. Namanya bagus sekali, Fidel. Ada kepanjangannya ya, Fidel ya? Iya, Kak. Uh, Fidel nama panjangnya apa? Fidelis Pascal, Kak. yang kencang, coba. Fidelis Pascal, Kak. Aduh, bagus ya, Fidelis Pascal ya. Iya. Tahu artinya gak Iya. <tuk> 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 nah, teman-teman, kita hari ini mau ngobrol sama Fidel ya. Fidel adalah seorang anak yang punya sesuatu yang mau dibagikan ya di hari Minggu pagi ini supaya teman-teman juga belajar ya bersama-sama lewat kehidupan Fidel sehari-hari ya. Tapi kita ngobrol dulu ya Fidel ya. Ih, ya, kalau ini mau nanya nih. Fidel kelas berapa sekarang? Kelas 3, pak kelas tiga pelajaran yang Fidel suka apa hmm. matematika kan. matematika wah pinter ngitung K ya oh, oh. terus Fidel kalau sekolah sekarang udah sekolah di gedung sekolah apa sekolah di rumah masih masih di rumah masih di rumah oh gitu ya ya nah Fidel kalau Fidel pergi sekolah hmm, waktu sebelum ada virus ya Kan. Mm -hmm. Bangunnya mesti pagi, ya. Iya, Kak. Nah, itu bangunnya jam berapa? Fidel? jam 6 Kak. Enggak ngantuk, enggak? Enggak, tidur dibangunin, Kak. Enggak, mm, Kak. Bangun sendiri mm -hmm. langsung otomatis. Iya, Kak. Mau pinter, ya, teman-teman. Ya, Fidel langsung bangun kalau karena udah tahu dia mau sekolah, ya. Tapi kalau sejak pandemi gini, bangunnya siang, Kak. Iya, yeah, sekitar jam 7 Oh, sekitar jam 7, masih pagi ya. Oke, okay, Fidel, uh, enak mana sekolah di sekolah di gedung apa di rumah? Di sekolah. Enakan di sekolah, Kak. karena ketemu teman-teman. Teman-teman, ya. Baik ya. Uh, Fidel kat ini mau tanya nih. Fidel kat ini tahu Fidel suka bantu orang tua teman-teman, ya. Kita mau belajar dari Fidel hmm. yang sangat sayang sama orang tuanya ya, Fidel sayang ya, sama Papa, sama Mama ya. Iya kak. Nah, kalau Fidel bantu Mama, kira-kira contohnya bantuin apa? Kadang bantuin cuci piring, kadang bantuin ngepel. Oh, bantuin cuci piring sama ngepel. Iya. Iya. Kalau ngepel gimana caranya ya Fidel ya? Kayak kasih air kalau situ tuang. Pembersih lantai habis itu, pakai juga... pakai gin, pakai gagang, atau pakai videonya <hesitation> mm, merangkak, pakai mm, pakai ga, gagang, pakai gagang ya. tiap hari enggak? Iya, oh tiap hari ya, bukan videonya anak yang anak laki lo bisa nyapu, bisa ngepel ya, bersih enggak hmm, bersih enggak? <laughs> <laughs> Bersih dong ya. <laughs> nah, tapi kalau ada kotoran diumpetin apa dibuang? Dibuang nggak? Oh, dibuang ya. Jangan diumpetin di kolong ya. Oh, <laughs> uh, uh, ya. Oke, itu teman-teman ya. Fidel bisa ngepel, terus bisa cuci piring ya. <laughs> cuci piringnya bekas Fidel aja apa bantuin cuci piring yang lain? Yang lain. Iya, misalnya bekas mama makan juga Fidel cuciin. Iya, Kak. Oh, bersih ya? Iya, bersih, bersih ya. Iya. Oh, tuh adik-adik ya, teman-teman. Fidel nih masih kecil, kelas 3 ya. Bisa cuci piring, bisa ngepel. Coba kita bayangin ya, teman-teman ya. Biasanya anak-anak sekarang nggak mau ya kerja di rumah. Apalagi ngepel. Ngepel tuh suatu kerjaan yang ah, dianggapnya kotor. ya Dianggapnya berat ya. Kalau ngepel capek nggak, Fidel? biasa aja Kak. Biasa aja ya. Aduh, seneng tuh Fidel kalau ditanya ya dia senyum ya. Ah, mm -hmm. sekarang nggak ditin mm -hmm. nanya lagi nih sama Fidel. Tadi kan buat bantuin mama. Mama suka ke pergi, suka suruh Fidel pergi ke toko ya. Mm -hmm. Beli apa gitu ya. Kadang kadang enggak. Kadang-kadang ya. Tokonya jauh gak? enggak? Enggak, Kak. Dekat rumah. Mm -mm. Fidel kalau pergi ke toko naik apa? jalan kaki kak jalan kaki terus Fidel pergi sendiri ke toko iya oh beli sesuatu ya yang iya. Mama suruh ya iya uh, Fidel tahu bayarnya terus kembaliannya tahu uh. tahu ya uh, sekarang gini kakak ini nanya ya eh kalau misalnya di toko lagi belanja cari-cari barang eh di di lantai ada uang nih Fidel Ya, Fidel hmm. ngelihat uang kalau yang merah berapa? 100 oh, Tahu ya teman-temannya kalau merah tuh seratus, ya. Kalau biru? Kalau biru lima ribu. lima puluh ribu ya, pinter ya, anik -anik, ya. Nah, kalau misalnya di lantai ada uang yang merah tuh, Fidel ya, bukan ampau tapi uang ya merah, ya. tapi bukan Fidel punya. Gede nggak kalau 100? Gendi. Ya. Ambil nggak ya? Enggak, Kak. Kenapa? Kan lumayan bisa beli yang Fidel mau Karena di Karena kita tidak boleh mengambil hak mengambil hak orang. Oh, itu namanya apa tuh kalau ngambil? Mencuri, Kak. Mencuri. Mau tahu nggak ayatnya, teman-teman? ya? Ini Fidel jujur sekali ya. Tapi pernah nggak Fidel ngelihat uang di jalanan? Pernah, Kak. Pernah. Diambil nggak? Hmm. Nah Nah, teman-teman kita belajar ya. Tadi Fidel bantu mama ya. Sekarang Fidel bantu mama kalau ke toko, dia lihat ada uang di jalanan, tidak diambil. Itu memang tidak boleh. Ya, karena bukan uang kita. Ya, sekalipun uangnya merah 100 ribu ya teman-teman. Nah, -teman. kita mau lihat ayatnya ya di 1 Korintus 6 ayat 10. Ya, Kak ini buka dulu ya. Nanti kita bacakan ya ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 10. Nah, janganlah sesat. Ya, yang pertama orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, ada yang ada banci, orang pemburit. Nah, ayat 10-nya dibilang pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah aduh ayat ini peringatan ya Fidel ya udah diingetin sama Tuhan ya iya, hmm, ada tulisannya tuh Fidel tuh pencuri ya pencuri iya, tidak akan mendapat bagian dalam dalam mana kerajaan, dalam kerajaan Allah nah, Fidel mau masuk kerajaan Allah gak mau kak. mau jadi anak raja ya iya, rajanya siapa Tuhan Yesus Haleluya ya kalau jadi anak Tuhan Yesus tapi mencuri bisa gak? Gak bisa masuk ke kerajaan ya kalau jadi anak Tuhan Yesus jujur ya iya, kak. jadi kalau seandainya Fidel ketemu uang Fidel ambil kita kasih ke siapa ke yang punya toko yang kok. ya bilang bilangnya apa misalnya bapak atau ibu ya yang jaga toko mm. Pak atau Ibu saya ketemu uang ya seratus ribu ini saya taruh kembali gitu ya Fidel ya teman-teman kita belajar kejujuran ya Nah, Fidel ini sering bantuin mamanya. Ya, Kak Tini tahu sering bantuin uh, mama pergi belanja ya di toko. Kalau bantuin papa, bantuin apa? Kadang nyuci mobil. Cuci mobil? Waduh, apanya sih yang dicuci? Eh, hmm, eh, uh, Roda-roda. Rodanya ya? Rodanya ada berapa? Empat. Oh, empat-empatnya dicuci? Iya. Cucinya gimana? Heeh. Uh, di Disemprot, semprot ya, semprot pakai apa sih? Sanitizer apa pakai air? Pakai air, Kak. Pakai air ya? Uh, uh. jadi Fidel seneng ya? Bantuin Papa cuci mobil ya? iya Kak. Heeh, uh, uh. kalau... kalau kacanya dilap, Kak. Dilap, Kak. Dilap ya? Bersih ya, Fidel ya? Iya, Kak. Uh, terus Papa senang kan? Senang nggak? Iya, Kak. kalau dalamnya dibersihin juga nggak? Enggak, Kak. Oh, depannya doang. <laughs> Tapi gak apa -apa ya. Tapi nggak apa-apa ya, video udah bekerja keras, teman-teman ya. Dengan cuci roda. Roda kan kotor ya. Kalau disemprot, hmm. airnya pasti keluar air kotoran-kotoran. Iya, Kak. Iya. tuh Fidel senang main ah, air, emang. <laughs> oh, enggak ya. <laughs> iya. Jadi kita belajar ya, teman-teman. Walaupun Fidel baru kelas 3, masih kecil, bantuin mamanya. ya apa tadi cuci piring ngepel waduh Kak Tini tuh kagum ya sama Fidel ya terus uh, bantuin Mama beli sesuatu yang Mama suruh di toko yang Fidel juga tidak mencuri ya kemudian bantuin Papa cuci mobil nah, tadi Kak Tini nanya terus nih Fidel nanya dong uh. nanya dong apa sih yang Fidel pengen tanya Kak, kenapa kalau kita mau pergi itu harus izin dulu? Harus izin? Iya, nah. Kak. Jadi kalau pergi izin nggak? Izin, Kak. Oh, jadi bingung ya, kenapa harus izin ya? Iya, Kak. Oh, kalau mau keluar rumah harus izin. Nah, sekarang Kak ini kasih contoh ya di Alkitab ya. Kita. Kenapa kita harus izin? Izin sama orang tua itu penting ya, teman-teman. Nah. Di kita pernah kan dengar Daud ya? ya Daud musuhnya yang gede siapa? Goliat. Goliat ya. Nah, Goliat ini kalau diceritakan di 1 Samuel 17 ya, dia mm, 40 hari ya, itu mengejek bangsa Israel setiap hari. Wah, oh, dikata-katain. Bangsa Israel, Tuhan Tuhan Allah juga dikata-katain. Satu hari Daud ini kan suka disuruh sama orang tuanya nganterin makanan ya sama kayak Fidel iya, ya, diminta tolong sama mama. Nah, iya. Daud juga diminta tolong sama sama orang tuanya anterin makanan ke kakak-kakaknya gitu ya. Kemudian lagi ada di barisan apa uh, bangsa Israel situ, terus Daud lihat Goliatnya sedang ngata ngatain Tuhan Yesus. Iya, Fidel se sedih nggak kalau Tuhan Yesus dikatain? Sedih, iya, Kak. Sedih ya, Fidel cinta Tuhan Yesus. Iya, Kak. Cinta ya, cinta sekali. Oh iya, sama kayak Daud ya. Daud tuh sayang sekali sama Tuhan ya. Uh, kemudian Daud dengar, woi, kok kok lihat ngata-ngatain terus ya, ngata-ngatain Tuhan Yesus, ngata-ngatain Tuhan Allah ya. Waduh, Daud bilang siapa yang berani lawan dia ya. Kemudian perkataan Daud ini terdengar sama Raja Saul. Ya, ya dipanggil ya, si Daud dipanggil sama Raja Saul. Uh, Paling kena ternyata karena anak kecil sama kayak Fidel, tapi gedean dikit ya. Daudnya, uh, Kemudian eh, uh, Daud ini masih kecil waktu itu ya, tapi dia berani lawan Goliat. Ya, kalau Fidel, eh, uh, ama ada, ada anjing galak, takut gak? Hmm. <laughs> takut ya, takut <tuk> digigit di ya. Iya, tapi kalau Daud, dia karena dia latihan Fidel, ya dia bisa mengalahkan beruang sama singa beruang sama singa binatang buas kan serem nggak serem ya nah tapi Daud bisa mengalahkan itu sebabnya Daud tuh nggak nggak takut sama Goliat emang aku bisa lawan Goliat ya nah, tapi Daud dipanggil Saul dulu Daud nggak mau nyelonong aja nggak kayak kayak anak sekarang kalau dikatain langsung berantem gitu ya Daud kepingin mengalahkan Goliat tapi dia menghadap Raja Saul dulu kita lihat ya Kak. tadi pertanyaan fidel apa kenapa kalau pergi harus minta, minta izin? Jin, ya jadi Daud di sini dikatakan dia ngobrol dulu sama Raja Saul ya dia Daud hmm. kasih tahu sama Raja Saul uh, hmm. dia berkata niat ya, satu Samuel 17 ayat 34. Tapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing, domba, ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian, apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajar dan membunuhnya." jago ya Daud ya Oh ya tapi tidak jangan coba-coba ya mm -hmm. ntar pergi ke ragunan turun singanya di tarik janggutnya. <laughs> ya nah, jangan ya kemudian uh, Raja Saul uh, ingin menyuruh uh, Daud ya Nah kemudian di ayat ke-37 pula Daud berkata Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang dan dia dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu dari tangan Goliat ya. Jadi Daud uh, tahu bahwa dia bisa mengalahkan Goliat karena di belakang Daud ada siapa tuh? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya. Uh, terus di sini nih. Nih izinnya nih. Nih coba video baca yang keras. Pergilah Tuhan menyertai engkau. nah, ini kata Saul ya. Lagi yang kenceng pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah, itu namanya izin ya dikasih izin kan Fidel. Mama boleh nggak pergi keluar sebentar? Kalau mamanya bilang nggak boleh, Fidel pergi nggak? Hmm. Enggak Kalau mama bilang ya udah pergilah pergi. Ya ini Daud juga begitu. Pergilah Tuhan menyertai engkau. engkau. Jadi minta izin itu penting nggak? Penting nggak? Penting ya. Itu sebabnya akhirnya Daud bisa mengalahkan Goliat karena dia mendapat izin dari orang yang di atasnya. Ya, di atasnya Fidel siapa? Papa, Mama. Mama di atasnya Papa, Mama ada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus ya. Izinnya itu penting dari Tuhan Yesus, dari turun ke Papa, Mama baru ke Fidel ya. Kalau Fidel minta izin, "Mama, boleh nggak main HP?" Mama bilang, nggak boleh, tadi udah." terus main HP. Bener. <tuk> bener ya, bener jujur ya. Iya tuh, Fidel bagus sekali ya. Eh, Tante ini mau nanya, Fidel kalau main HP sehari berapa jam? Kadang bisa dua, kadang bisa satu jam. Satu jam? Tidak. Paling lama? 2 jam. 2 jam. Kalau Mama bilang Fidel main HP-nya udahan, Fidel taruh nggak? Udah. taruh Kak. taruh ya. Nah, terus kalau Fidel mau main, minta izin, ya. Iya. Harus minta izin Mama. Uh, Fidel mau mau lihat HP, mau main, ya sebentar. Kalau Mama kasih, ya udah main sebentar. Fidel main. Tapi kalau Mamanya bilang tadi udah main, nggak boleh main lagi, Fidel. Harus menurut ya, iya. ya karena belum nggak dapat izin. Itu berarti Ini. kalau Mama tidak kasih, berarti tidak dikasih izin. Kalau tidak dikasih izin, kita tidak melakukan, nggak kan. boleh, ya. Tadi Fidel udah udah ngerti. Berarti kalau izin itu penting nggak? Penting kak. Penting ya. Baik ya Fidel. Uh, sekarang teman-teman kita mau tanya Fidel ya. Fidel ada satu ayat yang mau dibagikan ya ke teman-teman Fidel punya ayat apa? Eh, mm, Amsal um, salah satu ayat 8 kak. Amsal satu ayat 8 Fidel mau bacain yang kencang ya Amsal um, 1 ayat 8 nasihat dan peringatan Hai anakku dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu Ya Fidel bisa kasih penjelasannya nggak dikit? Kita sih kita. Ya gak apa-apa ngomong aja <laughs> kita dengar didikan papa mama dan tidak menyanyiakan ajaran dan ma ajaran papa mama. Tidak boleh sia-siain ya. ya. Kalau udah dikasih ya. tahu, kita harus sim oh. simpan dalam dalam hati ya. Papa mama bilang apa nggak boleh dilupain mm -hmm. ya. Itu namanya me tidak menyia-nyiakan ya Fidel ya. ya. Iya. Nah, teman-teman, kita hari ini sudah belajar ya dari teman kita Fidel seorang anak yang sangat sayang sama papa dan mama ya. Teman-teman nah, di rumah sayangilah orang tua ya. Sayangilah papa mama kita kalau papa mama kita bekerja agak capek kita bantu, kita doakan ya. Nah, sebelum Katini tutup di dalam doa, Katini ingin dengar Fidel berdoa untuk papa dan mama ya. Mama. Seneng ya Fidel ya Dari tadi ya Coba uh, Fidel berdoa yang kenceng Nanti Kak Tini tutup dalam doa ya Ya doain untuk papa mama ya Biar teman-teman belajar Gimana sih doain papa, doain mama ya Ya kita pengen tahu do doanya Fidel seperti apa ya Baik kita tutup mata Fidel doa yang kenceng ya apa ya. oh, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Tuhan kami ingin kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan Tuhan berkatilah bapak mama kami dan semua semua orang Tuhan agar tidak 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 sakit Tuhan dan melindungi Engkau melindungi Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau raja atas segala raja Tuhan Engkau. Engkau baik sekali Tuhan Berkati papa mama kami Tuhan agar menjadi sehat sehat Tuhan Amen. dan menjadi apa? Mama yang baik Tuhan. Amen. Tuhan Yesus berkati mereka agar mereka hidup dengan ketenangan Tuhan. Tuhan Yesus Engkau sungguh baik Tuhan, berkatilah semua orang yang ada di dunia ini. Semua Tuhan yang ada di kerja ini, Tuhan engkau berkat, engkau berkati mereka, Tuhan engkau beri perlindungan, Tuhan Amen. engkau sungguh baik, Tuhan engkau, engkau, ber, engkau berkuasa, Tuhan engkau raja, Tuhan Amen. engkau rela di kayu salib demi menebus dosa kami, Tuhan Amen. engkau sungguh baik, Tuhan berilah kami, berilah kami kesehatan, Tuhan dan umur panjang, Tuhan Amen. kami senang. Punya, punya raja seperti engkau Tuhan, Amin. punya bapa seperti engkau Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, walaupun kami Amin. berbuat salah. Engkau tebus dosa-dosa kami Tuhan. Engkau, engkau sungguh baik Tuhan. Kita berdoa. Dia telah berdoa Tuhan dan mengucapkan mengucap syukur Tuhan kepada Engkau Tuhan kami 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 sayang Engkau Tuhan Engkau Atta, Engkau raja Engkau raja yang paling baik Tuhan Engkau tidak Engkau tidak pernah meninggalkan kami Amin. Tuhan Engkau sungguh baik Tuhan kami telah berdoa Tuhan mengucap syukur Amin. Amin. Tuhan, terima kasih. Kalau pagi hari ini kami sudah belajar Tuhan dari kehidupan Fidel sehari-hari yang sangat mengasihi Papa Mamanya Tuhan Yesus. Dia mau membantu Papa Mamanya dengan sukarela, sukacita. Bahkan Fidel juga anak yang jujur Tuhan terhadap uang, kalaupun Fidel menemukan uang, dia tidak pernah mau mengambil hak orang lain. Dan Fidel juga belajar Tuhan tentang izin Tuhan, bagaimana seorang anak sangat membutuhkan izin orang tua Tuhan. Jadi kalau orang tua belum memberi izin, kami tidak boleh melakukan sesuatu yang tidak diizinkan. Tetapi kalau kami sudah beroleh izin, maka kami bisa melakukannya, Tuhan. Hari ini kami belajar banyak dari Fidel Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan tol mengantar Fidel supaya kami bisa belajar bersama-sama. Bahkan kami juga belajar dari doa Fidel bahwa dia sungguh mengasihi engkau, dia sungguh mencintai engkau, dia sungguh menghormati Engkau sebagai Raja, Tuhan. Terima kasih untuk Fidel yang sudah berdoa. Dan terima kasih untuk kehadiran Fidel di tempat ini. Terima kasih Tuhan berkati teman-teman dan semua yang menyaksikan uh, ibadah hari ini. Biarlah kami bisa menjadi berkat buat teman-teman di rumah. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hmm. Da. da. Bye.